Berikut ini adalah bukti nyata kalau Cristiano Ronaldo membenci Israel. Tidak sekali atau dua kali, Ronaldo terekam kamera menunjukkan sikap benci kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan negara Israel. Yang pertama, Cristiano Ronaldo terekam dua kali menolak bersalaman dengan petinggi Israel di lapangan bola. Dalam video tersebut, nampak Ronaldo sedang sengaja melewati Presiden Israel dan tidak ingin bersalaman dengannya. Yang kedua, menolak bertukar jersey dengan pemain timnas Israel. Saat timnas Portugal harus berhadapan dengan Israel, dalam sebuah pertandingan nampak jelas rasa tidak respect Ronaldo yang ditunjukkan pada Israel. Yang ketiga, menolak diwawancarai media Israel. Sikap dingin dan arogan Ronaldo ditunjukkannya dengan merampas mic tersebut dari wartawan yang diketahui sebagai wartawan Israel, kemudian melemparkannya ke dalam kolam yang ada di sampingnya.